Di antara majlis waktu ataupun masa yang mustajab doa. Jadi sesiapa yang ingin memohon sesuatu perkara dalam majlis kata Al-Quran ini, boleh minta pada Allah apa yang kamu ingin minta pada dia. Nak minta panjang umur, boleh minta, minta murah rezeki, boleh minta, minta kesihatan berpanjangan, ya, minta kejayaan dalam peperiksaan, minta apa lagi, apa yang kamu nak minta, boleh minta insyaAllah. Kerana diriwayatkan juga bahawa dalam majlis khatam Al-Quran juga turun bersama kita para malaikat rahmat, ya, mengerumuni majlis khatam Al-Quran. Dikatakan 70,000 hingga beratus ribu mereka akan turunkan sayap mereka bersama ke orang-orang yang mengikuti majlis khatam Al-Quran. Oleh kerana boleh-boleh semua boleh tunggu, ya. Oleh kerana seluruh alam memuji bagi orang-orang yang membaca Al-Quran termasuk para malaikatnya, maka tentulah kita yang ada di dunia sebagai hamba Allah, tentulah kita wajib meraihkan majlis ini sebagai mana kita, ya, bersama dengan orang-orang yang baik, bersama dengan malaikat rahmatnya. Jadi kesempatan berbagi ini insyaAllah bersama dengan sahabat-sahabat kamu yang telah khatam Al-Quran, mereka akan membaca Al-Quran pada pagi ini bermula dari surah Al-Duha. Sampai dapat surah Al-Duha sampai surah An-Nas. Nanti kita baca beramai-ramai. Jadi khatam Al-Quran kita akan baca beramai-ramai dari surah Al-Duha sampai surah An-Nas. Tak lama, dalam 50 minit kita sampai. Kemudian baca bacaan yang terbaik. Ya, baca dengan bacaan terbaik sebutan makhraj dan sifatnya. Begitu juga hukum-hukum tajwid panjang dan pendek. Mudah-mudahan bacaan yang betul itu dirahmati oleh Allah Subhanahu Wataala dan dapat pahala dari Allah Subhanahu Wataala. Dan begitu juga bagi murid yang terbatas, boleh semua buka pada muka surat 594. 596. Dan yang ada di depan ini, Pak Ustaz, walaupun kamu tak ada Quran, tapi boleh ikut baca sekali. Macam Fakhrul, ya. Fakhrul mungkin dua hari lagi dia matang, ya. Itu Ustaz baca. Jadi insyaAllah kita baca beramai-ramai. Jangan terlepas peluang ini. Kita bersama dengan orang-orang yang khatam Al-Quran, dalam majlis khatam Al-Quran, kita tak tahu, kita di kampung. Dan tak juga apa yang kita minta diperkenankan oleh Allah, maka kita baca beramai-ramai. Jangan bisik, jangan cuci-cuci kawan, boleh? Jangan buat perkara-perkara yang luar daripada ibadah kita. Apabulah malaikat rahmat yang mengumuni majlis ini turun mengaminkan doa kita nanti insyaAllah. Dan kita selalu beribadah kepada Allah, kita akan memulakan kita pada surah Al-Duha. Boleh sebut? Cuba sesuatu satu dua tiga. Okey. Kita akan terus baca, ya. Dan kaedah bacaannya, pertama kita akan baca ramai-ramai bermula surah Duha. Bila mula saja wa duha wal laili idza saja. Sampailah wa amma bi ni'mati rabbika fa hadi. Sampai situ kita tak lebih ramai-ramai. Boleh? Muka tegak. بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك
diselami dengan takbir, tasbih dan tahmid, ataupun takbir, tasbih dan takbir, tasbih dan tahmid. Boleh? Jadi kita mula sekarang. Semua boleh tutup mulut. Bermakna jangan bisik, kita nak fokus pada bacaan ayat suci Al-Quran tadi. Boleh? InsyaAllah. إلى رب سيدنا ربينا حبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى الكافرين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين وإلى آل كل الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواحنا آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا وجميع المؤمنين المسلمين والمسلمات شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا semua ikut baca malam insyaAllah. Boleh? A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-layli idha saja. Ma wadda'ak rabbuka wa ma qala. Walal-akhiratu khayrun laka minal ula. لا إله إلا
باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا بأن ربك أوحى لها
وهب لهم
بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين Thank you.
Walaupun 10 ayat, walaupun
mengusir aku saya walaupun sehingga khatam ayat yang suci mu ya Allah. Allahumma ya Allah berikan hati kami sentiasa cinta untuk membacanya ya Allah serta memahami isi kandungannya ya Allah. Allahumma ya Allah lembutkan hati kami dengan Al-Quran, sinarkan hati kami dan akal kami dengan Al-Quran. إياك نعبد
وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمين آمين يا رب العالمين. ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم. تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوانا ودعوهم أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Jadi sebelum kita pergi ke program berikutnya, kita selawat dulu sebelum itu. Boleh? Ya Nabi Salam Alaihi.